lagi ya bebel dia. Ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bagi formula yang baru belajar bongkar mesin. Jadi ini caranya untuk memasang daripada engkol starter, as engkol starter. Jadi kita harus mengetahui pemahaman di mana sih yang bisa bergerak atau yang tidak bisa bergerak. Nah, ketika kita memasang ini harus ada di bawah pentolan yang di bawah ini. Bawah. Ini ada. Ah, ini. Posisi ini harus ada di bawahnya. Nih. Harus ada di bawah. Dan ini juga bisa bermain. Nih, ini bisa dikejarkan. Nah, kalau dibongkar kadang ini berpisah. Nah, ini ya. Ini bisa digeser. Jadi caranya seperti ini, ya. Ini posisi pentolan ini masuk ke penahan parit, ya. Nah, seperti ini. Kalau kita nggak mampu, ya, lebih jelasnya ini Muy. Lebih jelasnya pasang ini posisi agak ke bawah sedikit ya, ini digeser kekuatan. Setelah masuk, ambil pernya, tarik pernya ya. Ini pernya, ini usahakan pakai tang ini biar enak kerjanya. Duh, geser lagi ya. Terus naik sampai kan bukan lubang yang ini ya, ini lubang baut. Ini lubang menahan pernya. Ini lubang menahan pernya. Tarik lagi. Sampai. Seperti ini. Udah seperti ini. Mana engkol starter? Kita posisikan dengan engkol starter. Biar kita mempunyai kekuatan untuk memutar saat ini. Kita pastikan pas atau tidak. Berarti ini udah pas. Kalau sudah nahan seperti ini, berarti udah pas ya. Seperti itu. Setelah dipasang, lupakin. Ini pakai kopling. Pastikan posisi dalamnya pas ya. Itu ada lubang di dalam itu. Ini tempat penarikan tuas kopling. Itu ya, belum main ya. Ini bisa dicabut ini. Kita masukkan ke dalam. Sampai pas. Ya. Kita pasang pakinnya. Kita posisikan. Pakainya yang KW atau yang O-ring press.
lepas nih ya, pernya lepas nih. Kalau melepas suara cepas, berarti itu per nahan tadi lepas ya. Nah ini lepas dari posisi. Di dalam ini lepas ya. Kalau ada bunyi klek ketika mau pasang bak, berarti itu ini keluar mundur. Jadi takut yang di dalam, cekak yang di dalam itu geser ya. Cekak yang di dalam itu geser, jadi harus dilepas lagi. Biar lebih enaknya pasang paken yang KW ini dilem aja ya, biar nggak susah mau masukinnya. Lap dong. Jadi ngelemnya sebelah aja, jadi ketika bongkar paken masih bisa dipakai. Yang sebelah dalam nggak usah dilem. Ini hanya untuk mengepaskan paken yang KW, karena paken KW ini kadang-kadang selisih. Enggak pakai apa sih ya? Jupiter ya. Jadi ingat, kalau Jupiter dengan Vega itu lain bedanya di sini. Kalau Jupiter diberi pakennya Vega, maka lubang oli ini enggak ada ya, bisa jadi olinya enggak naik ke blok. Jadi harus kita pandai memilih. Tahan pakai baut. Nah, yang enggak kencang. Dan dulu paskan posisi lubang-lubangnya ini. Ini yang penting, lubang oli, lubang transfer oli ini ya, yang naik ke blok. Kalau ini tersumbat, maka noken as akan termakan, latuknya akan termakan ya. Ini khusus bagi formula. Kalau yang udah senior, ini jangan diajar lagi. Khusus bagi formula yang baru-baru belajar bongkar mesin, kadang-kadang kita bingung kan, gimana sih cara pasangnya. Nah, ini mengakibatkan fatal terbesar kalau ininya sumbat. Ini lubang oli ya, lubang oli transfer ke ini, ke crankshaft ya, ke piston, ke noken as ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak nih, posisi udah pas, jadi tinggal kita mainin aja ya. Jadi yang ini nggak usah dilem ya, biar enak nanti kalau bongkar ada apa lagi kan nggak beli paket lagi. Ini ditekan ya, ditahan. Angkat sedikit. Oh,
bautnya, tinggal kita pasang bautnya. Setelah selesai terpasang, kita tes dulu. Jadi pastikan piston, pastikan ya, pastikan mainnya pas enggak. Ini pas ya kalau main. Kalau dia lepas di dalam nih nggak kembali. Setelah itu kita pasang ini nahan koplingnya. Nahan kopling. Betul ya itu. Biasa, nah teknis. Narik tuasnya seperti ini. Tarik dulu. Tahan. Masukkan. Oke. Okay. Clear. Sebelah. Solo. Ables. Sekarang tinggal pasang blok. Bloknya ya.